diciumi, setelah itu korban berteriak-teriak gitu kan, sehingga pelaku lari ke dapur mengambil. Bahwasannya korban ini karena habis mandi, ya, habis mandi, itu pelecehan seksual karena habis mandi, dia melihat korban ini dalam kamar, dalam posisi tidur, dalam posisi terlentang tidur gitu, karena hasratnya muncul, mertuanya ini hasratnya muncul, masuk dalam kamar menciumi mantunya, korban menciumi, setelah itu korban berteriak-teriak gitu kan, sehingga pelaku lari ke dapur, mengambil pisau, menuju kamar, dan menindih korban, lalu disayat leher. Berarti dan modusnya ini mau anu gak ya? Mau memperkosa seksual, ya, seksual terhadap anak mantu.